kata Syekh Umar Tilmisani, nahnu du'atun qabla kulli syai', sebelum jadi apa-apa kita adalah da'i. Jadi insinyur, kita adalah da'i. Kita kamu apa? MSI. Apa itu? Master segala ilmu. Kamu adalah da'i. Ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawanmu. Kamu adalah direktur, ajak sahabat-sahabatmu. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain enggak sholat bukan urusan saya, bukan orang Islam. Karena orang Islam dia tidak egois, dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga, udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama-sama satu masjid, mana dia ya Allah? Ternyata setelah dicari-cari, dia akan masuk surga, tapi kloter terakhir. Di mana dia sekarang? Transit. Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan, sudah kita kaji dulu di masjid, ada rekamannya. Maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Makanya kita perlu berkawan dengan sahabat-sahabat orang baik. Doakan saya ya Ustaz, nanti kalau Ustaz, kenali wajah saya baik-baik Ustaz, nanti ketika Ustaz masuk ke dalam surga dan tidak melihat wajah saya, maka cari saya di neraka Pak Ustaz. Pede sekali kamu masuk neraka. Kamu juga begitu saudaraku. Boleh jadi kau yang akan menarik tanganku, karena kita ini merasa hebat, merasa besar, padahal sesungguhnya ketika merasa diri hina, disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Saling mendoakan, saling menyelamatkan, tidak hanya di dunia, di akhirat. Al-akhilla, persahabatan, pertemanan akan putus. Berkawan karena harta, ketika harta binasa kita akan berhenti berkawan. Berteman karena kuasa, ketika dia ditangkap KPK berhenti pertemanan. Berkawan karena jabatan, ketika jabatan berakhir sudah tidak indah lagi persahabatan. Tapi pertemanan, persahabatan kita bukan karena harta dan jabatan, tapi karena sesuatu yang kita bawa sejak lahir sampai mati, sampai masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.